Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Indra Anak Melayu. Kita masih lagi di Pulau Penyengat. Tempat yang selanjutnya yang kita nak pergi ni adalah Balai Adat. Di sana tu ada sumur tua yang umurnya sudah ratusan tahun. Sumurnya dekat dengan pantai tapi airnya sama sekali tak payau pun tak masin. Nanti kita rasa okey airnya. Jadi nonton sampai habis. Kalau korang nak tanya, tanya-tanya balai adat ni tempat apa? Balai adat ni, kalau tak salah, bisa tempat perkahwinan, tempat rapat, tempat pertemuan-pertemuan, seperti aula gitu. Tapi di dalam dia terdapat pelaminan adat Melayu yang betul-betul klasik dekat dalamnya. Nanti kalau buka kita bisa tengok depan. Hey guys. Oh, sini ada tempat makan. Eh, kan tempat makan pindah ke sini lah, Yan. Kita pergi ke sini ya. Ada campur loh. Pusat oleh-oleh Galeri Sri Puan tapi tutup mungkin kerana minggu. Sila. Ada tu penyewaan baju adat di sini. Sekarang dia punya tempat santai juga. Apa ni? Alun-alun. Sekarang dulu tak ada. Balai Adat Indra Perkasa. Eh, sama dengan nama kami. Kami Indra Anak Melayu. Di balai ini dekat bawah panggung dia ada sumur tua. Serigi atau sumur yang terletak persis di bawah Balai Adat Melayu. Indra Perkasa Pulau Penyengat ini merupakan sumur lama yang sudah dibaik pulih. Sumur yang berada di Kampung Ladi masih masyarakat menjadi tumpuan orang untuk mengambil air. Ini kerana mutu air tawarnya yang baik walaupun jaraknya tidak jauh dari pantai. Tak ada rasa payau-payau. Nanti kita ke bawah. Okey. Kita pergi ke atas dulu. Tengok. Dah lama tak sini. Okay. Ini dia Balai Adat Indra Perkasa. Balai ini mungkin bisa digunakan untuk acara perkahwinan, acara pertemuan, adat-adat istiadat, dan secara tak langsung seperti museum. Terdapat foto-foto raja-raja zaman dulu dan bangunan-bangunan tua yang ada di Pulau Penyengat. Dan juga menurut aku fungsi dari balai adat ini untuk memberikan pengetahuan, wawasan kepada generasi-generasi muda tentang adat istiadat dan sejarah dari Pulau Penyengat ni, agar mereka pun tidak melupakan sejarah orang-orang terdahulu hingga mereka bisa memberi lagi informasi kepada generasi mereka nanti. Thank you.
sini terdapat juga biografi dan potret dari Raja Ali Haji dan karya-karyanya yaitu Gurindam 12. Okay guys, tepat di bawah Balai Adat Indra Perkasa ini terdapat sumur tua yang katanya umur sumur ini sudah 200 tahun. Ini bapak yang menjaganya. Jadi, meskipun air ini berada di tepi pantai hanya beberapa meter saja, tapi airnya sama sekali tak masin ataupun tak payau. Nanti kita rasa. Dan menurut cerita lagi, jika kita mempunyai niat yang baik-baik dan minta kepada Allah dengan meminum air ini, insyaAllah doa kita terkabul. Ini menurut dari cerita bapak yang menjaga sumur ini. Dan air ini juga bisa diminum tanpa dimasak, bisa langsung diminum. Jom. Balai Adat ini terdapat jembatan bantar, bantal panjang. Oke, coba pergi ke hidung. Penat juga lari tengah hari buta. Nah.
kawasan. Jogging dari jauh. Adik ikan terbang tadi. Ya, macam ikan cucut gitu. Ya. Nonton. Wih, keren. Belum sehari ya? Dua hari. Ulop nyengat dari ujung pelabuhan. Kita lihat dia penat. Dia tak sampai ke ujung. Jelat. Tapi ngevlog dengan masih lagi ngevlog dengan keluarga Sofian. Dia handal kalau dalam ngevlog. Kalau kami handal. Macam-macam lah. Ini perumahan laut kita punya. Tapi masih dengan ciri khas ni lagi. Atas dia bumbung ciri khas Melayu. Lengat sudah banyak perubahan jugalah. Makin cantik. Karena dia tempat wisata yang paling terkenal sekali dekat Tanjung Pinang. Banyak tempat-tempat sejarah. Okay, sekarang pemerintah lebih memperhatikan baik itu akomodasi, transportasi, biar. Nah guys, sekian dulu video Indra Anak Melayu jalan-jalan di Pulau Penyengat kali ini. Jangan lupa menonton video Indra Anak Melayu berikutnya di Pulau Penyengat juga. Jangan lupa di subscribe, like dan komen serta di share sebanyak-banyak jika korang suka dengan video aku. Sampai jumpa. Assalamualaikum.